lahat bagi peruntukan. Aha. Oh, dia kat situ baru ada ni. Boleh bagi loan. Kat sana tadi tak nampak dia punya tu minit saat jalan masa tu lah. Macam tu banyak lah. Dia memang... dia kalau nak beli yang kata pi beli tiap kali pi beli merebuk ke tekukok tu memang depa bagi tahu ke saja kita pi tengok pi cari depa sendiri. Depa bagi tahu lepas tu kita ada atas pengalaman kita kita pi dengar. Pi tengok ah. Ha, kita pi dengar bagi mesti bagi tarik net yang tekukok ke dak. Lepas tu dari segi pengalaman kita depa kita pun ada ada orang apa kursus humati lepas semua kita tahu lah buat sikit kan. Dia ada lagi latih dia. Ha, latih benar. Latih kena tarik tiang. Dia kena tarik tiang. Tarik tiang tu, sebab ni tarik tiang ni. Pukul 8 pagi, pukul 12. Oh, maksud dia jemuk dia kat mana? Jemuk sebab dia, oh, dia lah. Pertandingan masa ada macam tu. Oh, dia kira macam derah dia. Hang tak kukuk ni, aku tak turun. Tak, tak. Dia memang masa pertandingan dia macam tu. Oh, pertandingan dia masa tu. Pertandingan dia memang 8 pagi sampai 12 tengah hari. Macam kalau kita ni sini, angkat bila naik datang. Maksud dia, dia akan kukuk tu. Dia kukuk. Memang. Biasa akan diri dia kukuk sebab dia nak kena lawan dia kukuk dia tu. Dan dia macam maksud dia macam kena panas tu dia berkukuh ah. Dia bawa dia turun wei tak terkukuh ah. Panas pun burung ni dia tak nak apa sebab dia bumbung rumah dia tu. Ha. Ada siling ada apa semua. Oh ada apa semua. Ha, dia bukan sangkat lawai biasa. Oh, kalau kat bawah dia tak kukuh ah burung-burung ni. Ah kukuh juga. Kukuh tapi kita nak lebih daripada tiang lah sebab dia pertandingan di tiang. Oh dia di tiang tu lain noh. Ya, dia mood dia lain kot. Dia lain. Pula biasakan dia di tiang. Oh dia kena di tiang lah. Tapi macam ni dia memang dah ni orang tak boleh santai. Kaki kukuk ni memang di turun di bawah ni pun dia kukuk juga. Cuma kita nak bedakan dia di tianglah. Ayah naik di tiang tu, dia kukuk dia tu kira sepanjang masa dia duduk kat tiang. Ah, nak sembang pandai di rumah saja. Kedai kopi yang tak boleh sembang tak guna. Tak ada. Kalau kaki kedai kopi hang mesti kena pandai sembang gitu. Gitu. Oh dia dia punya tu bila masuk pertandingan tu berapa jam? Dalam 3 jam 4 jam. 4 jam tu maksud sepanjang 4 jam tu dia akan berkukuk tu. Sebab di bila pertandingan dia ada 4 pengadil. Oh gitu. 4 pengadil akan masuk dalam masa 4 jam tu sejam. Lagu lain-lain lah. Sejam, sejam aku kata aku masuk sejam. Lagi tukar hang pula masuk petak tu. Oh dia lah jenuh. Aku petak B pula. Berapa banyak burung tu ada tu. Allah Akbar. Sihat lah. Dia, 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 dia satu lagi tu pasal kukuk tu. Kukuk tu maksudnya dia... dia mula belajar berkukuk tu ke kita boleh latih dia juga ke ataupun dia memang automatik dia memang sendiri dia suruh dia konta suruh khas dia lah kan. Aha, cuma dia, kita boleh boleh latih dia lah itu lah. Latih ke training dia bagi makan tu kacang apa semua. Oh gitu lah. Nak bagi dia ada stamina, kalau tak ada stamina dia berkukuk macam mana. Oh tu semua stamina makanan makanan kacang nak kena suar kacang hijau apa semua. Oh. Bagi mandi. Oh. Berapa hari nak tanding tu hang kena bagi mandi apa semua. Lepas tu nak kena ajak bawa naik kereta pula. Naik kereta pun kena ikut? Haa, kena ajak naik kereta tidak tak bisa naik kereta. Kelupuk. Letih kan? Mati dah. Oh, perang-perang bila dia bisa kan. Lepas tu hang pergi sana. Anak tangkap semua kena tutup dengan kain. Tu dia lah. Dengan siapa kelambu dia tu. Maksudnya masa pertandingan tu tutup? Tak, maksudnya kalau pergi tu tutup. Haa, masa tarik naik tiang tu pun kita buka dia punya kelambu dia tu. Masa buka dah tanah. Weh, jenuh agak dia apa ni? Oi, banyak. Tak ada punya. Apa benda pun nak buat apa pun kena ada ilmu, tak ada ilmu. Tak ada punya hak pasal nak latih latih dia kukuk tu. Payah. Latih dia nak kukuk ni cuma training tentu lah. Kalau hak yang tak dia tak mau kukuk ke kita tak boleh buat apa? Tak boleh buat apa. Sebab pertandingan kukuk. Kalau pertandingan cantik mudah. Kan letak ke meja tu dia boleh nampak cantik. Cantik ni orang tempat bila-bila pun dia boleh cantik. Tak cantik. Tak macam sopa kan. Cantik hang boleh modify kan. Kalau ikut dia sengit kita boleh tarik je betul. Bila tani sora ni sebab sora. Tu nilai tani sora dia mahal. Sora mahal sikit lah. Bayar saya tak tahu. Saya tak tahu saya sora-sora dia ni. Dia ada orang minat dia nak tu orang minat. Tapi kakak lah ni aku kalau tak pergi Kelantan tu. Kalau orang Kelantan pun kena sana juga lah. Begitu lah. Huyo. Kalau kita dia sebut apa pun buai kedok tu dia buat kerok hotel ya. Hotel berpisau. Takut juga lah kalau kita takut no. Oh gitu no. Oh ya sampai orang kena no. Oi. Kalau kita di Kelantan tu. Dahsyat lah gitu. Burung ni yang sebut nama kubuai kedok hai semua kena. Oh dia.
Kedah, tapi kedah ada orang lain lagi ya? Tak ada lagi. Kedah yang aktif betul-betul aku lah. Sorang-sorang, memang betul-betul sorang ni? Ya, aku akan paling paling aktif lah. Rajin biar. Oh, gitu lah. Lain tu sebab Kelantan ni, mereka permainan mereka pun lain macam sikit. Mereka kroni banyak. Kalau hang tak tepi bawa burung yang tepi. Dia power tak lewat. Tapi ni pasal lama tu sama. Lama tu. Dekat-dekat 60 tahun lah tu. Tak sampai 60 lah. 40 ada. 40 tahun dah. 40 tahun dah. Bukan dia senang-senang tu. Aktif tu. 40 tahun. Oi. Orang terkebui tak ampu. Wah, wah. Minat nak semangat ya, minat ya, tu macam anugerah Allah bagi macam iyalah payah nak dapat mana nak tahu kan orang macam tu orang minat ni kan minat lain orang tu Allah hai wah dia tu